Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Reza. Dan di sini saya tidak sendiri ya, teman-teman. Saya kolaborasi dengan channel Pontianak Punya Cerita. Mantap. Bang Adit Jejak Sirian. Dan ini RFK Hipnotis. Ini channel apa nih, Bang? Oke. Dan kita di sini akan melakukan penelusuran lagi. Dan kita akan mengungkap fenomena-fenomena apa yang kita dapatin di sini. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe-nya juga. Karena tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Oke, tonton terus dan pantau terus di channel kami. Saya juga bersama RFK Hipnotis dan ditemani dengan Bang Ranto. Oke, teman-teman. Di situ siapa yang mata batinnya terbuka, di situ ada sosok perempuan ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Jelek mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita dan kali ini saya dengan teman saya di channel apa, Bang? Saya dari channel Pontianak Punya Cerita. Dan apa? Saya dari channel Jejak Sirian. Ini mediator kita, nanti kita pakai mediator di daerah tempat ini dan kita mengungkap apa saja yang ada di daerah sini. Dan kebetulan di sini kita ingin menguak misteri tentang ada apa kejadian di sini dari dahulu kala. Menurut Abang gimana tempat ini, Bang? Kalau menurut saya itu apa ya? Memang di sini tuh kayak tempat perlintasan, perlintasan perdagangan hanya. Cuman di sini ini dulu pernah dijadikan tempat tinggal sementara. Nah, tapi kalau kita mau lebih tahu lebih dalam lagi, ya kita tahunya dari mediator. Ya oke, teman-teman, saksikan terus channel kita. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita masing-masing. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang berada di mana ya? Oh iya, ini ada pokok jeruk. Assalamualaikum. Siapa pun kalian, apa bajunya sekalian, saya tantang kalian sini. Muncul. Sini ada Mas Adit. Lanjut ya, Mas ya. Saya lanjut solo. Orangnya di sini sangat lumayan ya, teman. Jika kalian ada di sini, jika kalian ada di sini, tunjukkan keberadaan kalian. Muncul ini, jangan cuma suara-suara doang. Ini namanya Sungai Ajaib. Kampung Ajaib. Konon di sini kata warga ada
tahu, kita tidak maksud juga menantang mereka di sini. Dan tanpa alasan, kami bukan hanya menantang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulusung sang aja iman kuduka mati aja ibrahim. Tekan kukum Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya jauh dari teman-teman saya tuh. Saya jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang saja, saya bersilaturahmi di sini. Saya tidak maksud mengusik kalian. Oke teman-teman, kita mungkin sampai di sini karena takutnya durasinya makin panjang. Assalamualaikum. Saya tidak maksud menantang kalian di sini. Saya bersilaturahmi dengan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan medimusasi dengan Mbak Nopi dan sama Abang Rato, RFK Hypnotis dan Jejak Wali. Dimasukkan RFK channel Bang ya. Nah, akan Hypnotis dan Jejak Wali. Akan tayang. RFK Hypnotis dan Jejak Wali. Dan Jejak Para Wali akan melakukan medimusasi ya teman-teman di lokasi ini. Oke teman-teman, kita akan melakukan persiapan dulu di sini. Nih tim-tim gua. Teman-teman pantau terus dan tonton terus di channel kami ya. Oke Bang Gian, aman Bang Gian? Alhamdulillah. Oke teman-teman, Novi Andi udah berhasil kita masukin. Iya, makanya jangan kemana-mana. Nah, lepas, oke, lepas. Jangan kemana-mana. Duduk di sini. Duduk di sini. Hei. Kamu mau mana? Hei. Oke, nah. Lepas. Bisa kamu diam? Ya, satu. Cari apa? Dua. Cari apa? Kamu mau cari apa? Hei, boleh ngomong. Mau video enggak, Bang? Bang, tangan sampai cepat, Bang. Assalamualaikum. Iya. Kamu tenang. Apa? Kamu mau melawan saya? Hah? Mau. Sedikit ya? Mau. Enggak. Mau loh. Ya. Saya tanya baik-baik sini ya. Mau baik-baik ngomong kok. Assalamualaikum. Saya tidak maksud mengusik dulu. Assalamualaikum. Kamu Islam kah? Tapi kamu kalau mau menantang Datuk. Nah, Datuk tinggal di sini kah? Sudah lama. Kira-kira Datuk mau mana? Enggak apa-apa, ntar lagi saya pulang. Saya cuma ingin cari informasi aja di sini, Dok. Bisa? Enggak boleh. Kenapa, Dok? Ini Datuk. Dulunya ini tempat apa tuh? Datuk nggak tahu. Datuk kan udah lama tinggal di sini. Kunci ya. Atas izin Allah. Iya. Hei. Diam. Keluar. Saya cuma pengen tahu di tempat mati, ini. Mati, keluar. Apa yang mati? Kau. Tidak ada yang manusia lebih kuat di sini. Ya Allah yang paling kuat. Kau. Saya tidak menantang kamu. Tapi saya tanya baik-baik, kamu yang seperti itu.
ngomong baik-baik. Assalamualaikum. Ini Islam. Islam dia baik-baik ngomong baik-baik. Dengan Datuk, Bang Datuk. Datuk ni ya. Ini gua dia. Kok ngomong baik bisa. Mantap. Kenapa? Hah? Asal apa? Jangan asal sembarang. Saya tidak ngapa-ngapain di sini. Saya cuma nanya baik-baik. Kalau kamu muslim? Islam, enggak kamu seperti itu. Kamu muslim kan? Kamu muslim kan? Hah? Ingin tahu. Bukan untuk mencari ribet. Mencari teman saja di sini. Masih saja. Jadi kamu jangan. Saya minta maaf. Salam dulu, salam. Cucu numpang main di sini. Ini menungkap. Enggak ada yang nantang itu. Enggak ada nantang di sini. Saya bisa silaturahmi di sini sama kalian. Oh. Tapi datuknya seperti itu. Kita kan baik-baik tujuan di sini. Enggak ada merusak di sini. Tapi datuknya seperti itu. Jejak wali, bukan para wali, jejak wali. Udah lama tinggal di sini. Nampak loh. Nggak. Berembos lah budo. Inilah sifat saya suka menantang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan kolam itu? Membuat yang parit tapi berbeda. Asal deh. Apa bang? Keluar dari Kalimantan? Induk orang Indonesia bang. Kalau yang kalau boleh tahu, yang ini yang ngasih barang itu kakek atau yang lain? Orang lain. Bukan orang sini. Jangan lama bang, banyak mau masuk nih. Kalau kita izin di sini, kan tadi saya udah izin kan? Mau nanya yang penunggu lama di sini siapa ya, boleh tahu nggak? Itu nggak tahu ya. Itu udah berapa tahun di sini? Bolehlah kasih infonya toh. Cucu baik-baik datang sini datuk kayak gitu marah-marah. Apa tongkatnya? Marah sekali kan? Kalau kita sesama muslim, itu kan hanya perkataan hati saja untuk menantang. Hati kita di sini kan cuma mengungkap saja. Sudah. Dari maksud kita kan sudah masuk. Salam. Siapa yang belum? Tidak bisa diwakili.
depan ke siapa? Lah IG beli lah. IG lah. Boleh tahu Datuk orang apa nih? Orang Pontianak ke? Luar Kalimantan. Pertanyaan bodoh atau aja. Sama pertanyaan bodoh. Saya orang Pontianak. Mak, eh jangan ditanya. Maaf saya memang dia bodoh tuh. Saya memang bodoh. Makanya saya sekolah. Maka justru saya bodoh saya sekolah. Tampak pula. Tahu dia ngambil rapat. Sini lah ngambil itu. Ambil sini. Ini ngambil gak ni? Ngambil. Tak nampak ini ni. Kau mati gini. Mayoritas muslim. Dulu tempat perdagangan gak di sini tuh. Atau hanya sedang melintas? Ada beberapa yang itu berdagang di sini. Pada tahun berapa itu tuh? Masih muda. Kayak Rejal mudanya. Tok di sini ada yang jomblo lah. Pancing saya jomblo ni. Tak boleh lah kan. Atau ada itu takut yang jomblo. Berarti kalau rumah yang panjang itu ini sudah tu yang bangun. Rumah yang mana? Rumah kajak ni. Belakang. Jadi memang sudah ada. Jadi betulkah kolam itu tempat penyimpanan barang? Apakah itu barang rampasan yang memang dibuang? Ya. Barang rampasan maksudnya? Maksudnya? Barang rampasan. Jadi lanun masuk lagi. Jadi mereka tim dia ni. Nah, semua. Diambil. Apanya? Tidak gitu. Enggak, orang enggak. Banyak enggak di sini kok. Ramai orang ramai. Banyak ya mayoritas muslim. Kayak Palu. Berapa orang tuh ya? Yang padang. Berapa orang tuh? Ramai yang orang di datang. Ramai. Ngapa dia tuh tok? Iya. Iya, saya lihat di ujung hari itu banyak yang jelek-jelek, jahat. Apakah itu masih bagian dari sini tok? Adik ngijinnya lama-lama itu di sini. Dia tidak ngijinnya kita lama-lama berada di sini. Ramai sini. Banyak. Banyak. Bukan dia tak ngijinkan lama-lama. Risih. Iya risih. Sama kan bang? Risih kan? Risih pokoknya intinya. Sebenarnya itu tak ada risih, dia bual ya. Tok ni suka bual lah apa ni. Bual kan dah besar. Kalau Dato' bual masuk masuk neraka mau tak? Saya kirim ke neraka mau dengan air Allah. Ini pintar ke baca Al-Quran. Kamu lebih hatam ke dari saya. Mana jubli ini, kamu pasti hatam lah. Kalau Al-Quran yang hatam. Minta sopan ya? Minta sopan ya? Kalau dikasih insya Allah. Tak ya? Minta tongkat ya? Tongkat ini dari capuk lah. Bukan dibuang kan? Dia mikir kita ngincar itu dia. Tahu dia. Sudah kuduga dia bilang tadi ngomong kalian, kalian itu ada niat itu cek barang. Iya. Nanti sekali mukar pulang tidak masuk ke dalam lagi. Enggak tuh di belakang sudah sini semua tuh ya Datuk Angel. Datuk Angel tanda aku nak ngasih cucu mungkin akan makan. Mana tuh? Halo? Ada yang datang. Hah? Ada yang datang? Yang lain depan. Datuk bisa berganti dengan yang mau masuk. Nggak izin kan? Datuk, Datuk. Lebih besar energi masalah bang. Sakit pada nupi nanti. Ah. Bawa ke mana? Bawa penjim. Bawa sebenarnya bawa siapa? Bawa nupi penjim yang sudah mencari. Jangan lah. Keluar. Nggak apa-apa. Ini kan raga manusia.
Jadi raganya tutup aja. Cantik bang bawa ke sini tuh. Jangan yang di ujung ya tuh. Ini kan yang sejuk tuh. Napasnya es sejuk. Coba gue pegang napasnya. Macam es. Dengan datuk siapa nih bang? Nama datuk siapa tuh? Tuk jangan lupa subscribe tuk. Tuk jangan lupa anak bang. Anak. Anak siapa? Yang ngomong dengan cerita waktu yang di pondok tuh. Perempuan. Ya. Oh, itu kan ada tuh. Kenapa tuh? Oh iya, jatuh yang jaga di sini yang Mbak. Iya, saya enggak ganggu cucu kok. Sebab silaturahmi sini tuh. Bukan, gimana? Ya cucu datuk yang cerita. Gimana tuh? Kita beda alam. Kita tetap sama umat muslim. Ini cucu datuk pengen ngomong. Usir datuk, kau jauh-jauh. Ya. Siapa di depan mana? Anaknya. Bukan gak anak. Gila dia. Yang lain kan? Boleh gak yang lain masuk, Pak? Apa kan udah masuk ini. Ada ejaan dikit. Saya memang suka menantang ya, dia kok dia baik-baik adalah menantang. Ini enak orang. Bismillah. Ayo berembus lagi dah. Lama ini dia ni. Pas tu ah. Dah sini dia. Nah. Yang lain. Pas sini. Dia bilang ramai kan? Tak masuk dia. Tak apa-apa. Itu kunci lo. Bukan yang barang-barang. Oh. Tu. Kenapa kau lah? Oh, iya kesian. Kesian si sarong ni. Ngopi ke bukan? Mita. Mita. Pak Mita datang kok, suka kok dikasih kena pemain sama itu. Cewek perempuan masuk pi? Kawan Mita. Hah? Bukan ya Mita? Kawan Sumi. Tak ada putih pun. Tak ada putih. Nah. Hah? Apa dek putih ni? Ngopi. Jangan pikir mana tu. Tuan pak putih. Ini siapa kah? Kenapa kah ni? Kenapa? Masih lanjut. Kau ni jahat. Korang terkam tadi. Siapa? Semua terkam. Jahat. Marah dia. Tangan kami merah ya, tanggung jawab. Merah tangan Sumi. Tuh. Bapak menjadi korban ni. 1, 2, 3, 4, 5 orang.
Sabar lo coy. Selo. Minum lo. Cukup informasinya. CS. Lagi apa lagi? CS. Belum. Hah? Apa lagi? Lanjut dia masih kuat kan? Kondok ayam. Oh, ini tadi di depan. Oh, pulang ke depan. Nanti lah, aku lah. Yuk, keluar nah. Keluar dulu nah. Hah? Enggak mau. Bunda di keluaran saja nah. Mau. Siapa nama Bang? Namanya siapa namanya? Limau namanya. Limau. Limau namanya. Namanya siapa ini? Limau. Tadi aku kasih nama, kasih lupa. Kakak tak kasih nama. Orang apa ini, Bang? Orang apa ini? Masa orang kita ngomong sama kasar pun dikerti. Nah, pulang. Yuk. Anak baduy. Mau pulang ke depan anak ya? Baduy. Batas motor. Mau? Anak baduy, Bang. Bos, karek putih. Cuman ada gembung. Hah? Gimana? Oke, tim. Kita masukkan. Masukkan apa nih? Hah? Siapa lo namanya? Namanya siapa? Bocah. Boleh pulang siapa lo namanya? Umurnya 14 tahun. Jadi bapaknya Gendruwo. Nah, bapak Gendruwo. Makun-kun. Makun. Jadi Malikun. Oh, Malikun kan. Jadi datuk namanya Malikun lah. Bukan, bapak Arab. Mak tengku anak tengku rap. Tak diolo tak mau kopi kurang. Kalau kopi kurang ni. Om ini suka munci-munci kan. Kasih informasi lo bawa kami antar balik. Biasa di sini ke? Udah berapa lama di sini? Baru 2 minggu. Alam kita. Maju tak ngomong dia. 2 minggu ke kalau alam dia, Bang? Udah makan belum? Meluk mandre. Belum makan. Meluk mandre. Makannya, Bang. Hah? Apa makannya? Makan dek gagah. Kan kata kau enggak suka bawa stanggi. Hah? Agai. Stanggi tak ada habis. Ada yang ditakutkan ini, Pak. Ada yang laki-laki itu. Dengan takutnya. Oh, jangan lagi kau. Maka dia minta antar balik. Nanti dikurung lagi. Nanti dia keluar lagi, dia nanti dikanjang lagi. Udah pernah nengok anak belum, Gendruwo? Kok kita sih belum? Kan ada di kontak Gendruwo. Jangan ada. Datuk Hitam ya? Datuk Hitam. Maka Datuk Hitam tak? Kalau lekong, ada lekong. Datang sini itu pakai apa? Jalan kaki itu. Hah? Berpak. Balik harus. Datang sini terbang. Balik terbang lah. Itu siapa? Mak Inun, Mak. Mana sini? Ikut sana lagi. Kita mau pulang, Mak. Siapa suruh ngikut sekolahan? Sampai mimpi yang ngapain. Itu lah depan. Apa lah perasaan dia apa yang ngapain. Dari mana sih sebenarnya berjalan? Terbang jauh-jauh ke sekolah. Berarti ngikut ini, abang ini. Mana? Nah. Ikut abang ini. Tak usah. Kalau dia ngikut saya bahaya. Payah dia balik nanti. Ni ikut siapa ni? Yang mana ni? Yang Dudi datang ke? Atau yang baru datang? Yang sama-sama datang. Ikut yang mana? Abang ini ke? Abang yang ini? Pokok bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begitulah tentang penelusuran kita dan menguak tadi, tentang kita. Apa yang ada di sini tentang apa air pairnya bersih mendadak dan barang-barang apa juga yang kita ketahui di sini dengan media tur kita tadi. Baik pemirsa. Gimana menurut abang? Menurut abang gimana tentang daerah tempat ini? Menurut saya di sini masih banyak misteri yang belum terungkap ya, Bang. Mungkin lain kali kita akan kesini lagi atau kita ke tempat lain. Jadi menurut saya masih banyak misteri yang belum terungkap di sini, Bang. Masih banyak ya. Kalau apa gimana? Menurut saya tempat ini lumayan dalam arti itu banyak di sini, tapi saya ngerasakan sendiri pas sebelum di mediator, saya ngerasakan sendiri itu pas kalau di belakang itu lumayan kuat banyak dan, ya dan seperti ada kayak yang lempar-lempar gitu, kita nggak tahu itu binatang atau apa, kita nggak tahu suara-suara itu pas saya eksplor solo di belakang. Dan saya juga ada mendengar suara sekali kedua kali
suara seperti kayak terlintas gitu. Kita nggak tahu, makanya kita tadi pakai mediator, jadi kita bisa mengetahui tempat-tempat di sini, menguak tempat di sini, walaupun tidak semuanya kita kuak di sini, karena kita kasihan juga sama mediator kita. Mungkin cukup itu saja dari saya, terima kasih. Oke guys, itulah penjelasan dari pihak channel Pontianak Punya Cerita, Pontianak Cerita dengan Jejak Sirian, dengan saya RFK Hipnotis dan Jejak Wali. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.